Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, kepada Allah kita panjatkan tasbih dan tazkir. Zat yang telah memerintah supaya kita pandai mencari rezeki yang halal, dibelanjakan pada jalan-jalan yang halal pula, menafkahi keluarga dengan cara-cara yang halal. Allah perintah yang demikian itu supaya hidup kita yang hanya beberapa saat di muka bumi menjadi berkah dan tenteram. Dan di akhirat nanti jadi hamba yang punya pahala yang amat besar. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang telah mengajarkan umatnya dengan saksama agar mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Karena rezeki yang itulah yang akan mendatangkan keberkahan buat hidup kita di dalam sebuah keluarga yang menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara, dalam kisah kali ini kita akan menyaksikan seorang anak manusia bernama Badrun. Hidup serakah, mencari harta dengan cara culas, membohongi masyarakat buat kepentingan dirinya. Ia pelang pasang pelang anak yatim buat menipu dan mengicuh orang. Ia buat proposal-proposal buat meyakinkan orang memperoleh harta yang haram. Padahal harta itu ia cari untuk kepentingan dirinya semata-mata. Saudara para pemirsa, Islam memberikan pelajaran yang sangat indah. Alam ini akan bergerak tergantung manusia penghuninya. Alam akan ramah kalau orang penghuninya ramah. Alam akan membinasakan kita kalau penghuninya tidak kenal sopan santun, termasuk dalam mencari harta. Bagaimana akibat akhir kehidupan Badrun, kita akan saksikan bersama-sama dalam sinetron yang sangat indah ini. Mari saudara, dengan tekun kita tonton dan kita saksikan kisah sinetron yang memberikan pelajaran berharga ini kepada kita bersama-sama. Ayo, dong cepetan. Ayo, ambil. Awas, hati-hati. Ini minyak goreng. Sini, taruh sini. Kamu gimana sih? Jangan berputar, buru-buru, ayo ambil. Sini. Bu, bantuin bapak bawa barang-barang ke kamar. Ayo, cepat. Emang boleh, Pak, sebagian barangnya kita ambil? Ah, ibu ini gimana? Talang kalau kelewatan air, basah. Ayo. Begitu. Kalau gitu mah, ambil yang banyak aja tuh, Pak. Biar kita nggak usah beli lagi. Iya, sekalian beras. Apa aja bawa ke kamar. Besok kita jual ke toko sana. Ayo, buru. Kita kaya, Bu. Besok kita jual. Agak cepetan ya.
Hati-hati. Kalau ada lagi boleh bawa sini, Mbak, ya. Tenang aja, Kak, soal itu, Pak. Bulan depan juga ada lagi kok. Ini duitnya, Bu. Saya terima ya, Pak. Cukup. Makasih banyak ya, Pak. Loh, kok mainin rakyat kecil? Kalau saya bilang habis-habis, kalau gak percaya, lihat sendiri. Kok cepet banget habisnya? Kemarin perasaan semuanya banyak. Ya, gue juga lihat. Ruang tamunya penuh. Bohong tuh, bohong. Loh, kok bohong? Lihat sendiri, lihat. Wah, yang gak beres nih. Jangan sembarangan ngomong-ngomong. Lihat. Beda rumahnya. Ayo, beda rumahnya. Sabar. Apaan ini? Lihat sendiri, ini ruang tamu saya kosong semua. Semuanya sudah saya bagikan. Cuma karena fakir miskinnya saja yang membeludak. Mungkin masih kamu umpetin di gudang kali? Iya kali. Iya kali. Kalau memang tidak percaya, lihat sendiri gudangnya. Tuh, lihat, gudang saya kosong. Gue yakin, barang-barang itu pasti diumpetin sama dia. Iya, jangan-jangan dijual. Ah, emang dari dulu Badur nggak bisa dipercaya. Dulu aja, waktu jadi panitia kurban, banyak daging yang hilang. Hehehe, nggak taunya dijualin ke pasar. Udah, lain kali panitianya jangan dia lagi. Setuju. Bukannya nyumbang malah maling. Kita gebukin aja yuk. Ya. Bapak mimpi lagi ya? Bapak kecapean, makanya mimpinya aneh-aneh. Udah yuk, tidur lagi. Yes. Pak, ya? Pakai peci dulu dong, supaya kelihatan lebih alim. Gimana, Bu? Hah? Nah, ini baru lebih meyakinkan. Sini. Bapak, berangkat ya. Hati-hati ya, Pak. Iya. Pak, ya? Kalau nanti berhasil, kita ganti TV baru ya, Pak. Beres. Saya berangkat ya. Pak, tolong dong, Pak. Ban belakang mobil saya itu sebelah kanan bocor. Oh iya. Ntar, Bu, ya. Ibu duduk sini, Bu. Kasih, Pak. Sedikit, bawel kamu. Makanya besok
pagi berangkatnya. Siangan minta banyak. Udah sana. Bu. Bu, nah. Nih. Buat ganti televisi. Makasih ya, Pak. Bapak minta. Bapak minta. Ya, segini aja. Loh, buat apaan? Buat masang togel. Ini Pak, dan ini sumbangan dari saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, sumbangan dari saya. Semoga lancar pembangunannya Pak ya. Terima kasih Pak. Mari-mari. Assalamualaikum. Bantuin aku Im ya. Kita angkat Im, kita bawa ke mobil. Biar aku bawa ke rumah sakit. Om, bagian kepala Im. Orang kaya ke sakit. Emang orang kaya ke sakit. Im, itu bengkelku ya. Aku mau ke rumah sakit. Ya. Kalau ada orang nambal gimana nih? Jangan lupa Bu. Besok datang ke kelurahan buat menerima bantuan dana dan sembako dari pemerintah. Jangan lupa ya Bu, bilang sama Bapak. Insya Allah saya sampaikan pada suami saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mahmud, mau dapat dana bantuan dari pemerintah ya? Iya Bu, katanya sih begitu. Bersyukur atuh Bu, doa pakai Ibu mah emang harus dapat bantuan. Kalau nggak bisa kurang gizi dan busung lapar. Malu atuh Bu, kalau misalnya di kampung kita ada yang busung lapar, ya nggak? Ya malu Bu. Tapi mau apa lagi? Yang penting asal tidak merugikan orang lain Bu. Makanya suami saya giat membantu masyarakat. Besok ke kelurahan ya. Katanya sih bakalan ada bantuan untuk orang-orang yang nggak mampu. Tapi kan kita nggak terdaftar sebagai duafa, Pak. Apa mungkin dapat jatah? Bapak, Pak. Ya. Kamu tenang aja. Bapak akan cari akal supaya kita dapat jatah. Tadi dapat sumbangan banyak nggak, Pak? Lumayan. Bisa buat nambah uang muka kredit motor. Kalau si Bapak udah punya motor, nanti bannya saya kempesin. Saya pompa di bengkelnya Mahmud. Bisa mati berdiri dia. Ya, maju terus ya. Yang tertib, yang tertib. Ambil sendiri. Ibu ya. Terus, lanjut. Bentar. Berikutnya. Saya tidak punya kupon, Pak. Ya kuponnya mana? Tapi saya orang miskin, tidak punya apa-apa, Pak. Kalau bisa dapat dua, Pak. Ya udah, tetap kita kasih, tapi satu aja, Pak. Nih, nanti yang lain nggak kebagian, Pak. Mestinya ada kupon itu. Yo, yang lain, nah, ini Pak. Hah? Itu Pak Badun, Pak. Mana? Itu Pak. Coba kamu atur sini ya, Pak. Iya. Ayo, Bu. Pak Badrun? Eh, Pak! Tunggu, Pak! Eh, Pak Badrun!
Aduh, Masya Allah Pak Badrun, Pak Badrun. Ngapain sih pakai minta-minta segala? Ini kan pembagian untuk rakyat miskin, Pak. Iya, iya, tapi kan saya juga termasuk orang yang harus disumbang, Pak. Pak Badrun, Bapak seharusnya ikut menyumbang, bukan malah disumbang, Pak. Udah, sini, kemari kan. Itu, sini. Sudah, Pak, biar aja. Sudah terlanjur. Lagian juga saya malu sama orang-orang. Udah, sini. Kalau malu biar saya yang balikin. Sini. Kamu. Kenapa bang? Pucat banget. Sakit ya? Nggak tahu nih. Badan saya lemas sekali. Dari semalam buang-buang air terus. Periksa ke puskesmas bang. Sekarang lagi banyak wabah muntaber. Tutup, Pak. Yang punya bengkel kemana, Pak? Lagi sakit, Bu. Baru aja pulang. Ibu yang waktu itu kemari terus sakit, ya? Sudah sehat, Bu? Alhamdulillah, saya sudah sehat. Ya, berkat pertolongan Bapak yang punya bengkel ini, nyawa saya terselamatkan. Ada pesan, Bu? Nanti saya sampaikan. Rumahnya di mana ya, Pak? Nggak usah ke sana deh, Bu. Rumahnya di dalam. Lebih jelek daripada bengkelnya ini. Nggak pantas didatangi ibu. Ah, si bapak. Masa iya sih? Saya hanya sekedar mau menyampaikan bingkisan tanda terima kasih saya karena dia sudah menolong saya, Pak. Dia belum tentu mau, Bu. Kami menolong dengan ikhlas. Amal ibadah kami hanya menolong orang lain dengan tenaga. Selain tenaga, kami tidak mampu, Bu. Mah, ke rumahnya aja, Mah. Waalaikumsalam. Mun, Mun. Apalin rumahnya ya, Mun? Iya, iya, Bu. Badanku lemas, Bu. Sepagi ini aja sudah 7 kali aku kamar mandi. Kepalaku juga pusing. Aduh, gimana ya, Pak? Apa kita ke puskesmas aja sekarang? Aku nggak pegang uang, Bu. Bagaimana nanti bayarnya? Pak, apa kita pinjam uang sama Bu Badrun aja ya? Aku sebenarnya nggak mau minjam-minjam, Bu. Takut nggak bisa balikin. Sekali ini aja, Pak. Nanti kalau ada rezeki, kita balikin duluan. Terserah ibu aja deh. Bentar ya, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.